Bagi pengguna BSN, anda boleh dapatkan penyerta bank tanpa perlu ke cawangan Bank Simpanan Nasional, di mana anda boleh dapatkan penyerta ini secara online saja di MyBSN. Jadi dalam video ini, kami nak kongsi dengan anda cara mudah untuk dapatkan penyerta bank secara online melalui MyBSN di browser telefon masing-masing. Pertama sekali, anda perlu layari laman web MyBSN dan log masuk ke akaun anda seperti biasa dengan mengisikan nama pengguna, sahkan gambar log masuk dan kata laluan. Pada laman utama ini, anda tekan pada tab menu yang terletak di penjuru atas kiri. Kemudian, tekan pada Account Overview. Selepas itu, tekan pula pada E-Statements. Pada laman ini, anda tekan saja pada nombor akaun simpanan tersebut bagi penyata akaun simpanan. Di sini, ia akan senaraikan penyata bank anda mengikut bulan. Untuk penyata akaun BSN, ia akan diberikan secara bulanan. Untuk muat turun penyata ini, tekan saja pada butang download dan ia akan secara automatik muat turun penyata itu terus dari telefon anda, di mana ia disimpan dalam format PDF. Selepas ini, anda boleh gunakan penyata ini untuk pelbagai jenis urusan yang memerlukan penyata bank, seperti ingin memohon pinjaman perumahan, kenderaan dan sebagainya. Jadi setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa subscribe atau follow Ali Gadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!